Ini teman-teman kita mau meeting malam. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau meeting malam nih teman-teman. Karena seharian kita ngopet-ngopet pohon anggur. Ini terbang-terbang teman-teman. Usahakan ini sehari interaksi teman-teman. Kasih makan. Lama kita nggak mainan kita ya. Ini kita interaksi-interaksi pasti kasih makan. Memberi makan di sini sambil interaksi teman-teman. Karena lama nggak dimainin, kukunya pada panjang-panjang. Sambutnya di blok. Hari sekali saya kasih makannya langsung kenyang tapi di tangan ya teman-teman. Harus di FTM sambil interaksi-interaksi teman-teman. Nah, masih kita di pohon anggur nih lagi di bulan puasa nih buat kesibukan nih ngebun nih teman-teman, ngebun sama main burung nih. Lumayan cukup menghibur nih teman-teman. Mudah-mudahan cuacanya di pas bulan puasa ini nggak terlalu panas banget. Jadi masih ada aktivitas-aktivitas. Nggak terlalu forsir teman-teman kalau di bulan puasa. Baik-baik. Kasih-kasih. Jadi yang ada di kandang ini cuma minuman doang teman-teman, minumnya aja ya, makanan tetap di tangan teman-teman. Jadi yang ada di kandang itu cuma minuman. Thank you.
si Cendol ini karakternya dia sering nangkring di topi, teman-teman ya. Sering biasa di topi. Dia lagi di atas talak terus. Nonton salat terus. Di pertama. Oke, kameramen. Dilihatin, lihatin bibitnya tuh. Bibit anggurnya dilihatin. Jongkok tuh. Bibitnya udah kita iket-iket, udah dikasih ini namanya rambatan, teman-teman ya. Rambatannya karena kita bibit, rambatannya lurus. Lurus. Ntar kalau sudah tinggi sekitar 60 cm baru kita sambung, teman-teman, dengan varietas impor, teman-teman. Kalau masih pendek begini nih, terlalu kecil, teman-teman. Jadi kita udah proses pucuk nih, teman-teman. Kita udah proses pucuk supaya membesarkan dari si batang utama ini supaya besar, teman-teman. Nah, kalau sudah besar, potensi dia untuk kita sambung. Kita sambung dengan varietas impornya, teman-teman. Kita sambung dengan varietas impornya. Ini kita udah potes pucuk. Ini ada yang belum potes pucuk nih. Yang sini kita udah potes pucuk supaya si kondisinya ketahan dan membesarkan batang utama. Ini fungsi SL-Trick, teman-teman, itu salah satunya untuk membesarkan atau menghambat nutrisinya supaya membesarkan batang, teman-teman. Oke, kameramen, lihat yang lagi nih. Nah, ini si Cendol kondisi lagi mabung, teman-teman, nonton. Nanti pas puasa kita mainkan si Cendol karena aktivitas di pohon anggur kita berkurang, teman-teman. Kita mau main lagi sama si Cendol, sama Salji, paling kali kita main-main aja nih. Jadi banyakkan pohon anggur kita itu tempat konsumen, teman-teman ya. Kita sebagai mentor education tentang tanaman-tanaman, teman-teman. Sambil nyari juga mainan burung. Sudah terbiasa nangkongnya di kepala nih si Cendol. Kondisinya lagi macet. Jadi tidur itu adalah ibadah. Cuman kalau pas puasa, kalau tidur terus tuh ntar bukannya ibadah. Jadi menghindari untuk maksiat. Kenyang, teman-teman ya. Burungnya kenyang.
memperlihatkan si Angel nih. Ini ya semi cembrong. Warna Megan selap, selapnya ada dua. Ini pick 2, teman-teman. Pick 2 ada. Kemarin kita ngambil punya temen ya. Ini ada larnya, lar 1. Putihnya nih. Selapnya 1 nih. Pick 2 ya. Ini baru mau muncul di 2 nih. Nomor 3-nya nih. Jadi masih bulu piknya ada 2 nih. Oh, yang di sebelah sini ada selapnya putih 2, yang sebelahnya 1. Ini udah mau nongol ya satu nih. Nih di bulu ketiga berarti masih ada bulu piknya, bulu asli piknya ada 2 lagi. Kemungkinan nih perempuan nih teman-teman. Ini masih pada ngedorong, ini masih mabung teman-teman ya. Masih mabung ganti bulu teman-teman. Pada rontok semua. Oke. Di seputaran pohon anggur, siapa teman-teman lagi yang mau belajar tentang tanaman anggur bisa di komen. Dan siapa yang mau belajar menanyakan tentang apa, tentang anggur, silakan bisa kita request bikin videonya cara perawatan pohon anggur, gimana cara pembuahannya seperti apa, terus seperti grafting anggur biar pohon anggur itu manis diganti teman-teman ya, atau kita kawinkan. Di silakan komen yang baik teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel KP Official teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.